Aduh, pusing banget hidup gue ya. Udah lama pengangguran, gak punya duit, udah di mana-mana. Pusing banget. Ah, sini abrik tuh, brik. Sini brik. Opi. Eh, bocah nih. Kenapa lu diem mulu? Buset, tak bongong-bongong aja bocah ya. Mau apa lagi apa sih lu? Udah lu sini aja, duduk. Opi. Gue tuh sebenernya pusing, bray. Gue tuh pengangguran, lu tahu sendiri kan gue pengangguran. Tahu kan? Ah, gue tuh pusing, gue kerjaan gue ngerokok, gak punya duit, udah mau utang banyak gue. Sabar aja bro, rezeki mah gak bakal kemana. Tenang aja. Pusing gue. Oh iya bro, gue kemarin ketemu Pak Slamet. Dia nawarin kerjaan sama gue, katanya sih gajinya 50 juta. Serius lu? Kerjaan apa nih? Ganteng banget kan 50 juta. Nih, katanya sih kerjaannya ngumpulin daki sekilo. Lu mah bercanda, kira gue serius. Monyet lu. Jadi banyak beneran bocah. Dari mana aja sih lu? Gua abis kencing. Lama banget sih, cuman kencing juga. Lu tuh udah 3 kali kencing, tau gak sih? Ya gua gebelet, lu kok jadi marah-marah gini sih? Gue bosan tau gak liat lu kencing terus. Terus mau lu apa? Putus ha? Gua yakin lu bakal bisa lupain gue. Pede banget sih lu jadi cewek. Ya udah, gua pergi. Ya udah maafin aku. Kamu tahu gak? Walaupun kamu itu egois, aku tetap cinta sama kamu. Aku sayang kamu. I love you. Oh, so sweet. Maafin aku juga ya. Sing banget gua. Lagi apa sih, bro? Kalah gua. Apa sih main gua nih? Gua lagi mau curhat ini. Curhat apaan? Gua pusing banget, bro, sama si Angel. Lu tau kan si Angel? Dia bohai, mantep dah pokoknya. Lagi pusing sama dia, bro. Pusing kenapa emang? Ya, Angel kan gua ajak merit. Nah, dia mau gua ajak merit. Nah, setelah gua ajak merit, dia enggak setuju. Lah, kok bisa? Siapa yang enggak setuju? Kan tuanya. Bukan. Abangnya. Bukan. Terus siapa? Suaminya. Anjir, pelakor. Pelakor? Mau pelakor apaan? Pecinta lagu Korea.